Tim penyidik pada Aspitsus Kejati Sulut telah menyerahkan tersangka AMP alias Alexander ke penuntut umum beserta barang bukti yang sudah diserahkan atau tahap 2, biasa disebut tahap 2. Tersangka ini diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama atau membantu melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pemecah ombak atau penimbunan pantai Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2016 yang diduga merugikan keuangan negara sekitar 8,8 miliar. Dan tersangka setelah dilakukan tahap 2 diserahkan dari penyidik ke penuntut umum. Oleh penuntut umum dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak hari ini hingga tanggal 31 Maret hingga tanggal 19 April 2021 di Rutan Polres Manado.